Maar dat zijn de balletjes. Hallo. Wanneer eten we? Jadi guys, aku lagi bikin bakso, sekalian bikin pasta tuh, bolognese sauce. Jadi ini baksonya. Tuh, kalian bisa lihat dan masih dalam proses. Untuk resep kalian bisa itu ya, di playlist aku udah banyak banget resep bakso ya. Resep semua udah ada, udah pernah guys. Jadi nonton aja kalau kalian suka ya. Kalau aku tuh masak itu simple, super simple, tapi yang penting tuh enak guys. Kalau nggak enak nggak aku share sama kalian, dan aku nggak bakalan makan kalau nggak enak masakannya. Makanya kita jarang banget pergi keluar makan di luar tuh, selalu kecewa guys. Karena nggak tahu, nggak kebiasaan makan di rumah kali ya. So.
bakso ada sosisnya. Nah, bentuknya kayak kelinci gitu. Kita aduk rata. Rumit bakso. Ini gampang aja bikinnya guys, nggak usah susah-susah ya. Bismillah. Emang yang dicicipin itu harus kuah dulu ya. Mau buka? Dalamannya seperti apa? Kita buka ya. Tuh guys. Ada cabe, ada telur. Telurnya setengah matang, Rek. Sosis bakso. Mantap, Rek. Yes. Sayurnya pakai daun kol itu, guys. Makannya cepet, guys. Enak baksonya. Nah, kalian pasti penasaran ini buah plum yang aku petik dari depan rumah ya. Ini udah mateng nih. Sekarang tinggal manisnya doang. Bijinya seperti ini guys. Plum hijau. Kalau udah matang dia manis. Kalau enggak, kecut kayak mangga muda. Kata suamiku tuh, itu bakso atau apa? Bentuknya lucu. Yum. Pedas. Manis nih. See you next time. Bye. Aku mau makan dulu.
Habis nggak tuh? Habis. Karena aku orangnya nggak suka buang makanan, guys. Harus habis. Dan ini enak banget. Bye. Makan terlalu alim aku nggak bisa. Makanku apa adanya, seperti ini ya udah, seperti ini. Bye.